Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini tanaman kita sudah tinggi sahabat ya. Nah, bunganya sudah besar sahabat. Ini tanaman tomat modal kunyit sahabat ya. Kita akan lanjutkan untuk pemupukannya hari ini usianya 20 HST sahabat. Kita akan cek juga nanti ketinggiannya ini sudah berapa sahabat ya itu penggarisnya sudah kita siapkan sahabat ya. Ya, kita cek lagi sahabat ketinggiannya sudah bertambah berapa? Waktu itu di 23 ya. Sekarang di berapa sahabat? Sekarang sudah di angka 28 sahabat ya. 28 cm untuk yang ini ya. Kalau untuk yang ini sudah 30 cm lebih tingginya sahabat ya Yang ini 28 ya Dari titik ini, titik kabel ini sahabat ya Oke sahabat tani, karena tadi malam hujan ya Kita akan lakukan penyiraman ya Supaya air hujan tadi malam itu tidak menyebabkan jamur sahabat ya Jadi pagi ini, untuk yang pertama kita siram dulu supaya air hujannya turun sahabat ya. Supaya bersih dari air hujan yang tadi malam sahabat ya. Inilah kalau merawat tomat harus seperti ini sahabat. Harus betul-betul rajin dalam merawat tomat. sekitar jam 1 hujan sahabat ya. Makanya kita perlu bilas air hujan ini dengan air bersih sahabat. Oke sahabat untuk selanjutnya kita akan rempel daun bawah ya pertumbuhannya cepat sahabat ya kita ambil 3 daun untuk hari ini sahabat untuk 20 HST ya jadi di bawah cabang Y ini kita masih sisakan 1 2 3 4 dengan ini sahabat ya 4 daun masih kita sisakan di bawah cabang Y sahabat ya kalau untuk yang ini satu 2, 3, 4, 5 Yang ini 5 sahabat ya Dan juga tunas air juga kita buang sahabat ya Ini tunas air Tunas air juga kita rempel Yang pertama tadi kita siram karena habis hujan ya Kita siram dengan air Kemudian yang kedua Kita lakukan perperan daun sahabat ya Supaya tanamannya cepat naik Nah selanjutnya kita akan lakukan pemupukan sahabat ya pemupukannya sama sahabat seperti biasanya karena ini tanaman tomat modal kunyit saja maka kita lakukan pemupukannya dengan kunyit saja sahabat ya ini POC kunyitnya kita hari ini akan kasih empat tutup sahabat satu dua tiga empat empat tutup sahabat untuk pemupukan di umur 20 hari setelah tanam ini oke sahabat selanjutnya kita tinggal siramkan ke botol ini ya, sahabat ya karena airnya dari sini sahabat ya, untuk ini kita taruh dulu sini kita tambah air lagi sahabat Oke sahabat Seperti ini untuk proses pemupukan Tanaman tomat modal kunyit part 8 sahabat ya Terima kasih sudah menyimak dari Pembuatan polybag ya Pembuatan pupuk dasar sampai saat ini Usianya 20 hari setelah tanam sahabat ya Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya Dibanding yang di bawah ini Karena yang di bawah ini dua minggu baru seperti ini sahabat ya nah ini ini dua minggu tapi kalau untuk yang ini dua minggu waktu itu udah tinggi sahabat ya ini dua minggu untuk yang tanaman tomat full organik belum begitu tinggi sahabat ya nah itu baru segitu ya rata-rata nah ini baru segini ini untuk yang tomat full organik sahabat ya nah kalau ini untuk yang penyulaman waktu itu ya kita sulam karena yang ini Waktu itu mati, ini untuk yang penyulamannya kita isi dua sahabat. Oke, sahabat, untuk selanjutnya admin akan melakukan penyiraman untuk yang air itu ya di botol itu. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hijau.